Ya ampun ayang, hujan-hujan kok kesini sih yang? Kan rambut kamu basah. Kamu parkirnya kejauhan sih, mobilnya ditaruh situ, nggak di depan sini aja. Basah kan? Mau kemana lagi? Ini hujan loh. Mau ambil sesuatu buat aku. Emang mau ambil apa? Kamu beliin aku makanan. Enggak, apaan emang? Biasanya bawa jajan. Kejutan. Iya, tapi hati-hati aku ambilin payung dulu apa enggak? Itu lumayan jauh loh kamu parkirnya, ntar basah semua. Yaudah, pelan-pelan, hati-hati. Ya, aku tunggu sini. Lagian hujan-hujan sini. Kesabaran banget pengen ketemu aku ya emang ayang nih. Itu udah nongol orangnya. Hiburan sini ya, kasihan. Basah semua sayangku. Ayo, sini masuk. Masuk sini. Iya nih aku di rumah sendirian. Papa mama lagi dinas luar kota. Ayo sini, itu apa sih yang kamu bawa itu? Gede banget boxnya. Emang itu idenya apa? Aku kepo banget. Penasaran apa tuh? Ih, buruan aku mau lihat. Emang kenapa nggak di sini aja? Apa harus di kamar? Takut apa? Lari-lari. Maksudnya? Apa sih maksudnya? Yaudah di kamar. Yuk. Ntar aku kunci pintunya dulu. Yuk. Ini aku pinjemin anduk buat ngelapin tuh rambut kamu. Kamu perlu anu nggak, perlu ganti baju nggak? Iya sih, tapi nggak terlalu basah. Ya udah kalau nggak usah. Apa sih itu yang cepetan? Ayang mah bikin penasaran aja. Ini biar aku buka, aku udah gak sabar. Ya kadonya yang dibuka. Mengapa? Punyamu. Kesanaannya ya kamu. Berharap banget gitu punya kamu aku buka. Gak ada gitu-gitu. Iya, candanya gak lucu. Ya aku ketawa seneng, tapi kan agak aneh gitu kamu candanya kayak gitu. Sini mbak, sini. Ini kamu belinya di mana hadiahnya nih? Kayaknya spesial banget. Gede banget. Tapi jangan-jangan bunga ini ya, bunga yang gede. Atau boneka mungkin, atau patas apa ya, tapi kok berat ya, hidup main berat apa ya ini, sepatu ya? Tapi kok enggak sih, ini kok gerak-gerak ya, apa sih yang kok gerak-gerak ini hadiahnya? Udah berat.
udah boleh dibuka. Apa lagi? Nunggu apa lagi? Kenapa pintu kamar dikunci juga? Takut keluar, ini emang isinya apa? Hah? Ular? Ya kali kamu ngasih hadiah ke cewek, mau ngasih ular, kamu gak mau sini aku balikin. Kirain beneran. Tapi ini kayaknya hewan sih, soalnya gerak-gerak. Apa ya? Atau mainan yang bisa gerak ya? Jadi aku buka ya. Entah kamu kunci itu gini. Oke, aku buka ya. 1, 2, 3. Kamu bikin aku kaget ya. Aku tuh geli sama kucing, nggak suka bawa pulang lagi. Iya tahu dia bentukannya lucu, tapi dia kayak gini nih, sering nempel, pasti dia mau deket-deket nih. Ya aku takut. Kamu nggak cari tahu dulu kalau aku nggak suka kucing. Mana dia deket-deket ke aku? Iya sih lucu kayak boneka, mending boneka aja, boneka kucing. Dia kan itu dia kayak gini. Ntar dia gigit gimana? Kan dia kayak macan. Lihat aja tuh tampangnya kayak macan. Dia giginya tajam-tajam, kalau gigit kan sakit. Awas sih dia kok ngejar aku. Ayang. Takut. Masukin ke box lagi. Iya sih kasihan, tak gak bisa nafas. Tapi aku gak suka ya. Maaf ya, pokoknya gak ngehargain pemberian kamu, tapi aku gak suka. Aku takut kali juga. Iya sih, biasanya cewek suka kucing, tapi aku enggak. Aku takut. Takut digigit. Iya, kalau pas gini gak galak, kalau tiba-tiba berubah jadi galak gimana? Itu kalau digigit berdarah kan, aku takut. Serius baik. Tapi kalau tiba-tiba dia galak gimana? Kalau tiba-tiba dia marah sama aku, terus dia galak, gigit aku atau nyakar aku gimana? Takut. Deket-deket aku. Ya deket-deket aku ya. Gak mau turun. Gendong terus aja, salah siapa. Gak mau turun, takut. Salah siapa bawa kucing kesini. Gendong terus, biar kapok kamu. Terus gak kapok, yaudah gendong terus saja biar kamu keberatan. Serius suka gendong aku terus, yaudah gendong terus. Aku pelukin terus ya, gak sakit nih leher kamu aku peluk kayak gini. Yang kenapa liatin aku terus? Apa kamu terpesona sama aku? Apa sih yang
Main cium-cium. Gak izin-izin dulu. Sembarangan kamu ya. I. Tanya, bilang-bilang dulu kalau mau beraksi. Kumus-kumus. Iya, gak mau turun kayak gini aja terus. Wah, singkirin tuh kucingnya lah sih. Nih, udah kamu keluarin. Terus di luar. Tuh pintunya. Oke, boleh. Nah, kayak gini kan aman. Udah gak ada dia. Geli banget aku kucingnya gitu. Takut. Dah, kan udah gak ada kucing. Ya turun lah aku. Naik lagi. Ih, demen banget kamu gendong aku. Jarang-jarang aku minta gendong. Ya iyalah, kan baru kali ini aku. Soalnya takut kucing. Kalau gak ada kucing ya udah. Jangan dimasukin lagi. Enggak, jangan dimasukin lagi kucingnya. Mana apa suka banget digendong. Banget gendong aku kamu mah. Iya, tapi jangan dimasukin lagi kucingnya, biar di luar aja. Ya, terus kamu gak capek gendong aku terus nih. Apa sayang, suka banget kayak gini sambil liatin aku. Apa bersadar kok ceweknya cantik. Kamu juga ganteng banget kok. Diam terus sambil liatin. Kenapa sih kamu? Ayang, kamu kenapa? Bentar. Ini kok ada yang aneh, ada yang aneh. Ini keras apa ya kak? Sampai lupa panggil kak yang, maaf ya. Kan kamu dulu kakak kelas aku. Kita udah jadian ya, yang maaf. Ayang, ini apa? Kamu kenapa? Diam, kamu nyuruh aku diam. Sayang, ini kerasa banget loh. Punyamu keras banget. Keras banget ya. Atau mending kita, kamu turunin aku aja deh. Jangan. Emang, aduh, jadi terasa aneh gitu ya. Aku juga merasa aneh sih, soalnya kan kamu sih gara-gara menepake itu mau keras. Makanya gak usah gendong aku ya, jadi kayak gini kan. Ayang, menyium. Baru, jangan. Ini kita cuma berdua yang di rumah, takut. Jangan macam-macam dulu ya, kita masih sekolah. Enggak apa-apa. Namanya manusia tuh bisa berubah. Takutnya ntar aku udah diapapain sama kamu, ntar kamunya berubah. Aku kan yang rugi. Ini jangan. Ditahan dulu ayang. Kita masih kecil. Hmm?
dong, jangan gini, ya udah.